kita akan saksikan pertandingan sepak bola antara Tisa Bekasi dan kembali ke lapangan karena pertandingan di dua match berikutnya masih di delapan besar, di mana dua tim sudah memastikan dua tiket lolos ke babak semifinal, yaitu yang pertama adalah Tunas Prima berhasil sudah didapatkan untuk lolos ke babak semifinal, di mana ada Tunas Prima tadi berhasil mengalahkan Kemayoran dengan skor 2-0, dan satu tiket sudah didapat tadi oleh salah satu tim dari Bebek SS, di mana berhasil mengalahkan Kota United Merah dari Abu Sinati dengan skor 3-1. Makasih Sal, dua tiket untuk lolos ke babak semifinal, karena lapangan satu sudah bertanding, yaitu Tisa. Lapangan satu yaitu PT DKI berhadapan dengan Tisa Kuning, dan di lapangan dua Citra Muda Tambun berhadapan dengan Bintang Timur Soka.
Inti DKI. Rupa-rupanya di lapangan dua kembali tercipta gol balasan daripada Citra Muda Tangkut, di mana tadi tertinggal sebelumnya oleh Bintang Timur Satu, sehingga berubah menjadi satu. Masih ramai saja pertandingan dua ini, di mana masih timbang satu di milik oleh kedua tim, baik dari Bisa Kuning dan Inti DKI maupun Citra Muda Tangkut ataupun Bintang Timur Satu. Pelanggaran tadi dilakukan oleh nomor punggung 11 dari Bisa Kuning kepada pemain Inti DKI nomor punggung 4. Pelanggaran ini dapatkan kita dengan nomor punggung 8 yang tersebelakan maksudnya. Apakah ada pemain yang cukup ideal Kiki besar dari Bisa gagal tadi hampir saja menurut menjadi serangan balikan nomor punggung 12. Gol pertama dari Inti DKI ke gawang Tisa, kedudukan berubah menjadi 1-0. Babak pertama telah berakhir dengan akhir kedudukan sementara 1-0 untuk Inti DKI. Untuk keunggulan sementara Inti DKI 1, Bisa Kuning 0. Sementara masih berlangsung di lapangan 2. Babak kedua antara Tisa Bekasi versus Inti DKI segera dimulai. Thank you.
Pergantian pemain dari Tisa Kuning. Rupa-rupanya cipta gol dari Citra Muda. Masuk kembali ke gawang Tisa dari inti DKI. Kembali bagi inti DKI. Dudukan menjadi 2-0. Atas lawannya tuan rumah yaitu Tisa Kuning. Sehingga makin bertambah gol untuk inti DKI 2. Tisa Kuning 0. Masih ada waktu bagi adik-adikku dari Tisa Kuning. Masih banyak waktu semangat pertandingan. Ketika wasit belum menunjukkan panjangnya, maka kita
berlangsung. Tujuan kalian, tujuan semangat yang tinggi. Atau sebaliknya, anak-anak BT DKI juga apa ingin luar biasa. Full kembali Inti DKI. Di sutingan efek dari kaki kiri si kecil-kecil cabai rawit dari Inti DKI kembali berhasil menambah golnya, sekaligus menjadi kapten luar biasa bermain di sektor sebelah kiri, sayap kiri dari Inti DKI, nomor punggung 7, luar biasa. Selesai sudah pertandingan antara Tisa Bekasi dan Inti DKI. Skor akhir. Selamat untuk Inti DKI dan tetap semangat buat Tisa Kuning. Menjadi 3-0.